Akhirnya kabar gembira datang dari Timnas Indonesia. Ya, siapa lagi kalau bukan pemain yang berada di luar negeri yang ditunggu pecinta sepak bola Indonesia. Sinyal positif tertuju pada pemain-pemain yang ada di luar negeri, pasalnya 3 pemain sudah mengkonfirmasi bahwa dirinya siap dan resmi membela Timnas Indonesia di SEA Games. PSSI melalui sekjennya yakni Yunus Nusi memastikan 3 pemain abroad yang akan bergabung dengan Timnas Indonesia untuk SEA Games 2021 ini. Ketiganya adalah Egy Maulana Fikri, kemudian Witan Sulaiman dan juga Asnawi Mangku Alam. Hal ini dikonfirmasi dirinya melalui media yakni bolasport.com. Ini tentu akan menjadi hal baik, pasalnya Timnas Indonesia sangat membutuhkan jasa dari pemain-pemain abroad yang sekarang bermain sangat luar biasa. Ya, sebut saja Witan Sulaiman. Witan saat ini memang menjadi prioritas dari FK Senika. Bahkan setiap kali bertanding, FK Senika selalu menjadikan Witan Sulaiman sebagai starter dan selalu bermain 90 menit full. Ini pun juga terjadi pada Egy Maulana Fikri dan juga yang sangat luar biasa Asnawi yang minggu lalu hingga pekan pertama di Liga Korea tidak pernah bermain. Akhirnya selama 3 pertandingan beruntun, Witan menjadi pilihan dari pelatih Ansan Greeners. Ini juga menjadi hal yang baik. Tentu ini akan menjadi sorotan bagi tim negara sebelah seperti Malaysia. Ya, pasalnya Malaysia sama sekali tidak menurunkan pemain kuota senior. Dengan 3 kuota yang diberikan oleh panitia, Malaysia tidak mau untuk mengambil kuota pemain senior. Tentu dengan skuad Indonesia saat ini, skuad Malaysia dan pelatih Malaysia merasa ketar-ketir. Pasalnya Indonesia adalah calon juara di SEA Games. Tentu ini hal yang baik untuk Timnas Indonesia dan masih ditunggu pemain-pemain abroad lainnya seperti Elkan Bagot dan juga Pratama Arhan. Lantas bagaimana menurut kalian dengan skuad Timnas Indonesia saat ini? Apakah Indonesia mampu juara di SEA Games kali ini? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.